Dokter. Bagaimana, dokter? Anak saudara selamat. Laki-laki. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Tapi apa, dokter? Kami telah berusaha. Tapi takdir Tuhan menentukan lain. Istri saudara tidak berhasil kami tolong. Tunggu ya, sayang, ya. Bapak tutup jendela dulu. Bapak pakai sepatu dulu, ya. Iwan. Tunggu. Ayo, sudah. Sekarang kita berangkat, ya. Ada pintunya ditutup. Sekarang naik sepeda, ya. Kakinya. Kan pegangan yang kuat. Thank you.
telat lagi nih. Malam lah, Pak. Oh. Sampai kapan kau berhenti menduda, Bas? Supaya anakmu ada yang ngurus. Kenapa sih tidak mau kawin saja? Siapa yang mau sebelum pegawai rendah, Pak? Nani juga janda. Coba dong deketin. Bisa aja, Pak. Pergi dulu, Pak. Ya. Tuan, jangan nangis ya. Di sini saja sama Uak. Selamat pagi. Selamat pagi, Nan. Selamat pagi. Terlambat lagi. Malumlah dia fungsi. Nah, ini orang itu, Saudara Rofi. Iya. Kasihan anak manis. Kalau Wak masih muda, Wak mau deh kawin sama bapaknya Iwan. Ya. Maknya berapa, Bah? Nah, lu orang mesti ingat lu punya utang. Lu ambil minuman 30 botol. Makanan iya, total jenderalnya berapa? 5.000 rupiah. Nah, begitu dong. Nih. Nah, Wan, Bapak datang tuh. Bagaimana, Bas? Sudah tanya sama Nani? Tanya apa, Pak? Allah, kura-kura dalam perahu. Soal yang tadi pagi. Tidak berani, Pak. Kenapa? Kan dia juga pegawai rendah. Ya, tapi... cakep, Bas. Tidak seperti bapaknya, ya. Ikut Bu Nani saja, Wan, ya. Jangan ikut bapak. Bapak jelek. Duluan yuk, Bas. Baiklah. Iya. Neng Nani. Apa, Mbok? Ada salam. Dari siapa? Ada deh. Pok bisa aja. Kau dengar sendiri, Bas. Anakmu dibilang cakep. Itu tandanya dia naksir sama kau, Bas. Masa, Pok? Jangan malu-malu kucing. Musim dingin begini. Tapi saya perlukan ibu buat anak ini, Pok. Karena itu adalah amanat terakhir dari istri saya. Terima kasih, Pak.
Pagi-pagi sudah bangun, anak nangis minta botol. Repot juga membujang hidup seorang. Anak mesti ditimang, harus disayang. Inilah nasib seorang duda, kesunyian menyesak dada. Masa nasi sering hangus, sampai makan singkong rebus. Walaupun bagaimana, anakku sayang. Engkau cahaya mata, bagiku seorang. Inilah nasib seorang duda, kesunyian menyesak dada. Pagi-pagi sudah bangun, anak nangis minta botol. Repot juga membujang hidup seorang. Anak mesti ditimang, harus disayang. Inilah nasib seorang duda, kesunyian menyesak dada. Mbok, Pak Suki sudah datang, Mbok. Dia akan mesti cuci popok anaknya dulu. Kasihan ya. Kalau kasihan, Mbok ya ditolong dong. Mau kan? Selamat pagi, Pak. Oh, Iwan. Mbak. Hari ini kau terlambat hampir 2 jam. Kalau ketahuan atasanmu, bisa diberhentikan kau nanti. Mpok kan tahu, saya harus mengurus anak ini juga. Sampai ada yang mengurus Iwan. Itu baru namanya kemajuan. Oh iya, Bas. Ya. Nani tadi menanyakan kau, Bas. Nah, cukup, sayang, sayang, jangan nangis, sayang. Ya, Pak. Kenapa kau sampai terlambat? Ngurus dulu anak, Pak. Anak? Ya, sudah. Memberikan pada Iwan. Pak, kirim, Pak. Ya. Pak. Ada apa? Sudah waktunya kau membutuhkan seorang istri. Siapa yang mau dengan saya? Nani, besok hari Minggu. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Kemana?
Kemana ya? Bagaimana kalau ke kebun binatang? Ya? Anakmu? Biasa, Pak Mina. Tumben duaan. Mimpi apa semalam? Kok bisa bareng begini? Mimpi kejatuhan bulan, Pak. Nah, itu alamat baik. Ada jodoh. Ngomong-ngomong, kalian mau kemana nih? Mingguan. Kemana ya? Maksudnya si... Tapi, tinggalkan saja Iwan di sini. Tanggung aman. Minta gendong sama Bu Nani ya, Wan. Aku merasa menjadi anak-anak lagi sekarang. Oh iya? Mengapa? Aku sendiri tidak tahu mengapa. Tapi yang pasti, aku merasa aman dan damai. Mungkin saat seperti inilah, sewaktu-waktu masih kecil dulu, yang selalu aku impikan. Kini baru kurasakan bahwa waktu itu aku adalah anak yang paling malang. Ayahku telah meninggal di saat aku masih sangat kecil dan belum mampu berbuat apa-apa. Ibuku, hanya ibuku lah satu-satunya yang menjadi gantungan hidupku. Dari beliau, aku bisa mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang, dan cintanya. Hanya dari beliau lah aku bisa mendapatkan kasih sayang yang dalam, dan cintanya yang suci dan tulus. Gadis, mulailah aku merindukan kasih sayang ayah yang sangat kuidamkan. Aku jadi iri jika melihat anak yang lain bisa mendapatkan kasih sayang ayahnya. Sering aku melamun, Bas. Alangkah bahagianya jika aku mempunyai seorang ayah. Tapi lamunan-lamunan itu hanya menambah dukaku menjadi semakin pahit. Tidak mungkin ku dapatkan kasih sayang ayah yang selalu ku idam-idamkan itu. Setelah dewasa, aku menikah dengan seorang laki-laki yang cukup kaya dan tampan. Waktu itu aku mengira bahwa penderitaanku pasti akan berakhir. Pada mulanya kehidupan kami sangat manis. Dan kelihatannya dia sangat mencintaiku, Bas. Tapi ternyata tidak. Suamiku sangat kasar. Kehidupan yang manis musnah sudah. Ternyata aku tidak mendapatkan kasih sayang yang selalu aku harapkan. Tapi malah penderitaan-penderitaan baru yang datang menimpa kehidupanku. Segala apa yang aku idamkan
dapat menjadi harapan dan impian. Aku mengerti. Semoga. Bentuk rumah tangga yang bahagia. Yang berlimpah kasih dan cinta. Bagaimana? Aku takut kau akan kecewa. Aku sudah janda. Aku juga bukan terjaga. Iwan, sekarang sudah bisa merasakan kasih sayang seorang ibu. Itu ibu. Iwan sangat membutuhkan perhatianmu, Nani. Tidak baik kalau dibawa terus-menerus ke kantor. Karena itu, tinggal sajalah kau di rumah. Biar aku yang bekerja. Bangun. Mas. Tunggu sebentar. Masuki. Saya lupa membuatkan susu Iwan. Iwan belum mimi ya. Nan. Tolong dong. Tolong buatkan susu Iwan. Ayo dong, Nan. Cepat. Nanti kita sambung lagi.
tunggu ya. Iwan belum mimi ya. Tunggu sebentar ya, sayang. Ayo dong, Nan, cepat. Menyalan. Yang ini kecil. Cakep benar. Siapa namanya? Ade. Ayune. Thank you.
Setan itu? Papa. Suamiku. Sampai ketemu. Pak. Yuan minum green spot ya. Iwan, kalau Bapak pergi kerja, Iwan di rumah saja sama Ibu, ya? Iwan bisa nyanyi? Iwan mau nyanyi? Ayo. Satu-satu, Iwan sayang Ibu. Dua-dua, Iwan sayang Bapak. Tiga-tiga, sayang ibu bapak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Selamat pagi, Teh. Pulang belanja. Saya kangen sekali ketemu dengan adik, Sir. Maksud saya dengan anak Sir itu. Tidak keberatan, kan? Saya senang sekali bila Sir mau saya antarkan. Boleh kan? Dan saya bisa bertemu dengan si kecil itu. Akan lebih super lagi kalau aku panggil namamu saja. Iya, Tuan. Nah, ketemu Om lagi. Sini, sini sayang. Anak pintar. Tidak singgah dulu. Terima kasih. Nanti saja, kalau suamimu ada di rumah. Ini buat jajan. Siapa namamu? Iwan. Oh, Iwan. Boleh dong, Om main-main ke rumah Iwan? Boleh, Tenan? Boleh. Mainlah kalau ada waktu. Permisi, Nan. Iwan. Iwan. Ya?
Maaf, ada berita tidak enak. Berita apa? Suamimu luka parah. Dan aku yang menolongnya. Tak tahulah apa yang terjadi seandainya aku tidak ada. Kenapa dia? Ketabrak mobil. Mari kita lihat. Kau bisa lihat sendiri nanti. Ada di dalam. Kau silakan masuk. Kutunggu di sini. Aku tidak sampai hati melihat keadaan suamimu. Silakan. Masuklah. Baik. Tolong titip Iwan sebentar. Iya. Yeah. Iwan duduk di sini ya. Saudari istrinya? Pas. Ya, tenanglah. Jangan bersedih. Semuanya telah terjadi. Segala pembiayaan di rumah sakit, aku yang tanggung. Jangan kau risaukan. Nanti kau kurus. Aku khawatir kecantikanmu lama-lama akan berkurang. Yang telanjur kena sial, biarlah diurus dokter. Tapi kita yang sehat, jangan bersedih hati. Nanti sakit. Lihatlah anakmu. Kau harus bisa mengembirakannya. Bagaimana kalau besok kita ajak dia rekreasi? Kasihan anakmu. Kau setuju? Bunuhlah lawanmu kalau kau ingin menang. Ayo, ayo. Kaki kanan ya, ayo. Singkirkan lawanmu kalau kau ingin kuasa. Ayo, ayo, ya, ya, banting. Jangan begitu kejam pada sesama makhluk. Aku ingin segala kesenangan. Semuanya.
Halus benar kulitmu, Nan. Jangan. Tidak pantas dilihat orang. Kalau saja ada lomba pertarungan, dan yang jadi taruhan adalah dirimu, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan kau. Jangan bicara begitu. Jangan. Saya sudah bersuami. Numpang istirahat. Aku heran, mengapa orang secantik kau mau bersuamikan? Itu urusanku. Aku kasihan padamu. Kau masih muda. Saya tidak ingin dikatakan tetangga sebagai wanita jalang di sini. Pergilah. Jangan kau sia-siakan masa mudamu. Hidup ini hanya sekali. Nikmatilah sepuas-puasmu. Apa enaknya sih punya suami setua ayahmu? Hah? Kau masih cantik. Terima kasih. Tapi aku harap kau mengerti. Jangan kau sia-siakan masa mudamu. Hidup ini hanya sekali. Nikmatilah puas-puasmu. Apa sih yang kau harapkan dari suami setua ayahmu? Kau masih cantik. Iwan. Selamat siang. Mari, silakan masuk. Iwan. Om bawa mainan bagus buat Iwan. Lihat ini. Ganti dengan yang baru ya. Nih. Lihat nih. Dan ada juga buat Munan. Lihat. Aku yakin kalau kau yang pakai pasti lebih cantik dari bintang film. Bagus ya. Dan ada lagi. Mudah-mudahan kau senang. Hmm?
aku ingin mengajak kau makan siang di restoran. Iwan. Ah, kenapa kau selalu memikirkan anak yang bukan anakmu? Pikirkanlah dirimu dulu. Tenangkanlah hatimu. Kalau sudah, bolehlah pikirkan yang lain. Wawan. Iwan, kita tinggal sebentar. Tidak apa-apa, kan? Oke. Coba sotonya dong. Tidak apa-apa, soft drink. Jangan kampungan, hiduplah secara modern. Lagi sakit. Ayo sana. Ayo. Bola Iwan, Om. Sana. Andi. Daging disimpan baik-baik, masih bisa dicuri. Namanya juga binatang. Apa yang kau sesalkan? Semuanya sudah terjadi. Dan kita... Iya, pergi kau dari sini. Kalau aku pergi dari sini, hidupmu akan sia-sia. Ngomong-ngomong, keadaannya Basuki bagaimana, Bi? Katanya sih berat. Nah, itulah. Maksud hati mau ke sana.
daging yang buat besuk dia ada yang gondol. Istrinya? Nani, tentunya baik-baik saja. Jangan kau sia-siakan masa mudamu. Apa yang kau harapkan dari suami setua ayahmu, pegawai rendah? Kalau aku pergi dari sini, hidupmu akan sia-sia. Jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan sia-siakan masa mudamu. Jangan, jangan, jangan. Loh, kenapa masih belum rapi? Tunggu apa lagi sih? Aku malu. Tetangga-tetangga sudah mulai memperhatikan kita. Kita keluar sesudah hari gelap. Aman. Anakku? Bukan anakmu. Anak orang lain. Jangan bicara begitu. Dia anakku. Maaf. Maksudku, kau tidak usah repot-repot pikirkan dia. Udara rumah ini terlalu pengap. Sana kau. Kita pergi sudah dia tidur. Kita jelajahi kehidupan malam yang belum pernah kau nikmati. Oke? Ada seorang kuda. Mau mampu. Ayo turun. Aku tidak bisa. Ah, di sini tidak pakai aturan. Prabu! Mudah-mudahan dia mati dan kau bisa pindah ke rumahku. Jangan bicara begitu. Aku tidak pernah mengendaki kematiannya. Dia suamiku. Suami setua itu. Apa yang kau harapkan? Kesenangan. Dia pegawai rendah dan melarat. Cinta. Dia tua dan bekas duda. Aku pun bekas janda. Tapi janda muda secantik kau berhak mendapatkan segala-galanya. Cinta, kemewahan, dan kasih sayang. Akulah sebenarnya orang yang paling cocok buatmu. Aku heran, kenapa selama ini hanya aku yang selalu kau kejar-kejar.
Sulit untuk menjawabnya. Mengapa? Sebab aku hanya bisa merasakan kau wanita yang lebih dari semuanya. Carilah wanita yang lain dan kawinlah. Jangan kau hidup berpetualang seperti sekarang ini, Bang. Padamu ada kekayaan yang cukup. Kau dapat mencari wanita yang kau suka. Kaulah yang kusuka. Sore ini aku mau besuk. Tolong antarkan aku ke rumah sakit. Bagaimana keadaanmu di rumah, Nan? Baik-baik saja. Tentunya kau kesepian. Iwan. Aku mempunyai Iwan. Aku tidak akan pernah merasa kesepian selama Iwan ada di dekatku. Hai. Sis. Ada apa, Bu? Sendirian. Boleh saya temani? Sopan sedikit, Bung. Suster. Maaf. Boleh saya tahu nama suster? Irawati. Oh, iya. Baru saya ingat. Kita pernah berkenalan. Oh, iya? Saya harap suster belum lupa. Nama saya Bambang. Banyak pasien saya yang bernama Bambang. Sayalah di antaranya. Jam berapa suster pulang? Mengapa? Boleh saya antarkan? Suami saya sendiri yang menjemputnya. Edan. Saya dengar hari ini katanya Basuki pulang. Siapa yang menjemputnya? Tentu saja istrinya. Ano, sore nanti saya pulang. Tolong bawakan pakaian saya. Iwan, om kasih coklat ya. Tapi main mobil-mobilan di luar ya. Ini buat Iwan. Nah, ini buat Iwan juga. Ini mobil buat Iwan juga. Ayo, anak pintar. Main di luar ya. Ya. Ah. Aman. Jendelanya. Tunggu. Bapak pulang, Bapak Iwan. Pulang. Dari siapa ini? Dari om yang di dalam. Om yang di dalam. Dari siapa? Dari om yang di dalam. Om yang di dalam? Nan. Nan. Ya. Ada orang. Nani. Buka, Nan. Ya ampun. Suamiku, Nan. Nan. Ayo buka, Nan. Lekas.
Bentar. Tidur. Aku tidak menyangka kau pulang hari ini. Ada siapa di dalam? Tidak ada siapa-siapa. Mengapa? Rokok itu? Sekarang, kamu merokok? Iya. Untuk menghilangkan kesepian. Selama ini, hidupku hampa tanpa kau, Bas. Terasa sangat kosong. Dan tiada artinya. Tidak ada arti. Kelihatannya, kau mencurigai aku, Bas. Om, siapa yang suka kemari? Om? Kau kira aku sudah bejat, Bas? Siapa yang membelikan mobil-mobilan buat Iwan? Aku. Mengapa? Dia bilang om. Kurang ajar. Nani! Hei, sini kamu. Kamu ngadu sama blok kamu ya. Senang pilih. Ayo, ampun, Mbak. Nani. Mbak. Iwan. Iwan. Kau boleh berbuat apa saja, Nan. Tapi jangan kau sakiti Iwan. Apapun yang akan terjadi atas diriku, biarkan terjadi. Aku sendiri yang akan menanggung akibatnya. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sebenarnya yang terjadi? Katakan terus terang, Nan. Kau tidak perlu tahu. Urus anakmu sendiri sana. Aku perlu tahu. Aku tidak mau kau melakukan perbuatan yang terkutuk. Aku tidak mau kau melakukan perbuatan yang terkutuk. Katakan lagi aku terkutuk. Katakan. Kenapa sih? Kelihatannya kok gelisah. Masih sakit? Anak saya yang sakit. Sebab dia, perbuatan kita hampir saja ketahuan. Bang, aku minta kau tidak usah datang ke sini lagi. Mengapa?
suamiku. Aku takut. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Aku yang bertanggung jawab. Lama-lama dia akan tahu perbuatan kita. Aku yang akan celaka. Harap kau mengerti. Nan. Nani. Setan. Semuanya gara-gara setan kecil ini. Sudah disayang. Pakailah dosa. Bangsat merendah mau ngadu lagi. Jangan, Bang. Ada apa sih? Entahlah. Perasaanku jadi tidak enak. Pulanglah. Barangkali kau belum sehat benar. Siapa yang menang sekarang? Kau atau aku? Sayang sekali, Bas. Kebetulan saya tidak punya uang. Carilah ke tempat lain. Nanti kantor yang mengganti. Anakku sakit keras, Mal. Pinjami aku uang untuk membeli obat. Gajian nanti aku ganti. Wah, maaf, Bas. Aku sendiri laki bokek. Malumlah tanggung bulan. Pinjam saja dulu di kantor. Nanti toh diganti. Permisi, Mau. Bas. Maaf ya, Bas. Tidak apa-apa. Bapak datang.
Maha Pengasih. Aku yakin akan balasan Tuhan di suatu saat. Tujuh. Ya. Ini, suster. Terima kasih. Kenapa baru sekarang dibawa kemari? Lambat benar. Mengapa, dokter? Tidak apa-apa. Pada suster saja, ya.
Silakan. Berapa, Sister? 500. Maaf, Sister. Hanya ini tidak ada lagi. Lain kali, pikir-pikir dulu kalau mau ke dokter. Kalau uang tidak cukup, pergi saja ke rumah sakit umum. Cuma 50 perak. Baik, Sister. Terima kasih. Pengasih dan penyayang, insya Allah Tuhan akan menyembuhkan anakmu jika kau berikhtiar ke dokter. Dari mana saja, Bas? Kok kelihatannya capek benar? Dari rumah kawan-kawan, Pak. Tapi, ya, begitulah. Nihil. Maklum, bulan tua. Mungkin belum gajian. Sebab itulah saya kemari. Barangkali, Pak punya simpenan. Perlunya berapa? Saya tidak tahu berapa harus menebus obatnya. Mungkin sampai 4.000 rupiah. Sayang, uangnya Mpok sudah belanjakan. Tapi, kalau Basuki perlu sih? Nah, uang ini sebenarnya buat bayar dagangan. Mudah-mudahan saja Babah Liong tidak datang. Dan uang ini bisa kau pakai dulu buat menebus obat. Mudah-mudahan saja Babah Liong sakit perut. Pilek ke, encok ke, ditangkep hansip ke. Pak Mina? Pak Mina? Hah? Ada apa, Pak? Baba Lio. Nah, lu umpetin. Gua cari-cari ke warung lu, kagak ada. Bagaimana lu punya setoran? Pokoknya, ini hari lu mesti bayar. Iya, Dabah, iya. Tapi boleh dong, kurang barang 3.000. Kurang lagi. Pokoknya, mesti lunas. Nah, ini Waluho. Bagus. Lain kali, setoran kagak boleh nunggak-nunggak. Gua yang pusing. Repot. Kalau tidak dikasih, dagangan tidak ada yang ngisi. Habis kau sekarang bagaimana, Bas? Nggak apa-apa, Pak. Kalau begitu saya permisi. Bas. Maafkan saya, Bas. Tidak apa-apa, Pak. Kita sama-sama maklum. Ini
tolong belikan jeruk buat Iwan, ya. Terima kasih, Pak. Dan bijaksana, bebaskanlah anak ini dari segala penderitaan, Tuhanku. Jika Engkau hendak menghukum, hukumlah aku. Bapak. Apa sayang? Makan jeruk ya, sayang, ya. Punggung Iwan sakit, Pak. Iya, nanti diobati. Sekarang makan jeruk dulu, biar Iwan lekas sembuh, ya. Makan. Enak. Kenapa? Maafkan aku, Pak. Aku yang salah. Kalau kau tidak menghukumku, hukumlah aku. Sudahlah, Nani. Semuanya sudah terjadi. Kita berikhtiar saja. Bagaimana mengobati Iwan? Juala ini untuk mengobati Iwan. Dari mana kau dapat kalung ini? Dari hadiah perkawinan mendiang suamiku. Simpanlah. Inilah satu-satunya kenangan yang paling berharga bagimu. Kesehatan Iwan lebih penting. Tidak. Hargailah pemberian bekas suamimu. Simpanlah. Hargailah mendiang istrimu. Hanya ini peninggalan yang paling berharga. Pakaian pengantin di saat kau berbulan madu. Jangan, Bas. Iwan harus sembuh, Nan. Harganya tidak seberapa. Juallah kalungku saja, Bas.
Jika kejual, kau tidak memakai perhiasan apa-apa. Tapi, Mas. Aku pergi. Tunggu, Ivan. Aku lihat suamimu pergi. Mau ke mana dia? Sebentar juga datang. Seharusnya kau tidak usah lagi datang kemari, Bang. Tinggalkan saja aku. Ah, itu lagi. Nahan. Aku sayang padamu. Dengar dulu. Sudah kubangun rumah buatmu. Tinggalkan tempat ini. Kita hidup bersama. Aman. Percayalah. Kau tidak perlu takut. Pandangan tetangga sudah lain pada kita, Bang. Aku tidak mungkin hidup tanpa kau, Nan. Pergilah, Bang. Sebelum Basuki datang. Ikut! Ikut! Lepaskan! Aku akan berteriak kalau kau basah-basah seperti ini. Bodoh! Apa yang kau harapkan di sini? Kau tak bakal senang! Biar! Ikut! Biar! Ikut! Tidak! Tambah sedikit lagi, Pak. Anak saya sakit keras. Itu juga karena anak saudara sakit keras. Saya tawar di situ. Keluar! Kalau tidak, aku akan berteriak memanggil tetangga. Kau ancam aku, Nan. Aku tidak sudi kau ganggu lagi. Aku sudah punya suami. Suami yang... Diam! Keluar! Tidak. Aku tidak mungkin lagi hidup tanpa kau. Percayalah, Nan. Pergi! Oke. Oke. Aku akan pergi. Tapi mesti bersamamu. Gila. Cepat tinggalkan rumah ini. Bekas. Pergi. Sayang. Kau terlalu keras kepala. Tentunya kau... Oh... Masih sayang pada anak ini. Bang. Jangan. Kalau kau ingin anak ini tetap hidup, kemasi pakaianmu sekarang. Dan kita pergi bersama-sama. Cepat, kalau tidak aku bunuh ini anak. Ayo cepat. Rp3.500. Saya ambil sebagian saja, Non. Soalnya uangnya hanya 1.000. Baiklah. Ada Supadi? Ada. Berapa? Cepat! Cepat, ayo! Cepat! Kalau tidak, aku batik ini. Ayo, ayo.
Ayo cepat. Cepat kalau tidak aku bunuh ini anak. Cepat. Nani, buka Nan. Cepat. Ayo cepat ikut. Tolong, Tazuki. Nani, buka. Nani. Tazuki. 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 Silakan keluar dulu, Pak. Tunggu giliran. Suster, anak saya sakit. Mesti disuntik sekarang. Siapa sih itu? Tahu. Dia demam. Badannya kaku dan selalu mengigau. Iya, tapi... Sebentar. Biarkan, suster. Sakit apa? Tidak tahu, dokter. Tapi selalu mengigau. Tolong, dokter.
Ada apa, dokter? Bawa pulang saja. Dokter, anak saya mesti diobati. Terlambat. Anak saudara sudah. Sudah apa, dokter? Sudah. Sudah apa? Maaf. Meninggal. Tidak. Pulang saja semua. Pulang. Dokter sudah gila. Anak saya dikatakan sudah meninggal. Pasti anak saudara-saudara juga akan dikatakan meninggal. Gila. Dokter gila. Apa Bung kira Iwan sudah meninggal? Hah? Hah? Tidak. 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 Iwan tidak mati ya? Tidak. Iwan tidak mati ya? Anak sudah begini baru dibawa kemari. Kenapa? Kenapa, dokter? Kenapa? Mau bilang Iwan sudah meninggal? Ya, memang. Bawalah ke rumah sakit umum. Dokter juga mengatakan Iwan sudah meninggal. Hah? Bilang saja benci. Bilang saja tidak mau mengobati. Dokter gila. Anak kita sakit keras, Bu. Dokter tidak mau mengobati. Dokter gila. Semua dokter gila. Aku sudah mencarikan ibu, Bu. Tapi dia tidak sebaik kau, Bu. Dia nakal. Dia masukkan laki-laki ke rumah kita. Iwan jadi sakit. Aku yang salah. Aku yang salah, Bu.